sepakan yang dinantikan dari Litak. Satu sepakan baik, tandukan ke tengah. Oh, sudah baik tandukan yang dilakukan oleh bek tengah pasukan Terengganu tadi, Syahrul Nizam. Terengganu terus mengasah. Litak. Hantaran, tandukan, gol! Jordan Mintak tidak dikawal di sana. Litak melakukan satu hantaran yang begitu baik. Lalu Jordan Mintak, pemain kelahiran Ghana itu, mengembirakan lebih 40,000 penonton di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk gol pertama pasukan Terengganu ke atas JDT. Okay, kita perhatikan di sini bahawa tidak ada player yang masuk apabila Litak menerima umpanan daripada Faisal Halim dan satu crossing yang begitu baik, sempurna yang dilakukan oleh Jordan Mintak. Peluang pertama yang diperoleh di hadapan pintu gol dan terus diterjemahkan sebagai jaringan pembukaan untuk pasukan Terengganu. Dan sememangnya pada awal kita dapat lihat 5 minit yang pertama tadi bahawa pemain-pemain Terengganu telah pun settle down, dan ini memang satu kelebihan buat mereka untuk menjaringkan gol pertama perlawanan. Hantaran Litak cantik dan jelas, tidak ada cabaran yang diterima oleh Jordan Mintak untuk melakukan tandukan gol itu. Kemas hantaran Litak dan cantik tandukan dari Jordan Mintak. Ada 4 pemain pertahanan di situ, tetapi Jordan Mintak yang memenangi bola, dan saya melihat